Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini teman-teman saya mau sharing yang bertema dengan rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat saudara-saudara keadaan dunia hari-hari ini, kita bingung. Tidak ada kepastian saudara-saudara. Tapi saya mengajak saudara-saudara di dalam Tuhan kita memiliki kepastian. Di dalam Tuhan kita memiliki sukacita. Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang penuh. Jangan kita hidup berlarut-larut di dalam dunia yang tidak penuh kepastian ini, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa masalah saudara-saudara di luar sana atau apa pergumulan saudara-saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu sangat baik. Rencana Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam kedagingan kita, dalam kehidupan kita, kita merasa itu sangat menyakitkan. Tapi percaya saudara-saudara, rencana Tuhan dalam hidup kita itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi saudara-saudara gak perlu merasa kecewa. Gak perlu saling menyalahkan situasi atau jangan menyalahkan manusia. Apalagi menyalahkan Tuhan. Coba saudara-saudara kita mulai bersyukur. Ketika masalah problem kehidupan, kita mulai dengan bersyukur. Kalau kita baca, di saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, di sana kita lihat ada problem, yaitu kekurangan makanan. Tapi apa yang dilakukan Yesus di sana? Yesus mengucap syukur, saudara-saudara. Ketika kita mengucap syukur, mujizat pun terjadi. Jangan mengeluh. Jangan berkeluh kesah, tapi percaya masalah-masalah yang saudara-saudari lewati, percayalah ada mukjizat yang besar akan terjadi dalam hidup saudara-saudara. Apakah itu masalah keuangan saudara-saudara, masalah perekonomian, masalah keluarga, atau masalah perselisih pahaman, atau masalah kesehatan saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan turun tangan untuk memberikan kuasa. Kita tahu saudara-saudara bahwa roh yang ada pada kita ini jauh lebih besar daripada apa yang di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut. Mau dunia menceritakan ini, mau dunia menceritakan itu, kita tetap rest in God. Kita tetap tenang di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah perisai hidup kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kalau sudah kita tahu Tuhanlah kekuatan kita, perisai kita, jadi hanya kepada Dialah tempat pengaduan kita, saudara-saudara. Dunia hanya memberi hal-hal yang sementara. Dia bisa memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu hanya sementara. Mungkin di saat kita frustasi, kita boleh minum alkohol dengan mabuk-mabukan, kita boleh pergi ke dugem, diskotik. Tapi saudara-saudara, mungkin nampaknya happy, tetapi itu justru menjerumuskan atau menghancurkan hidup kita, saudara-saudara. Tetapi ketika kita memiliki problem, masalah, kita berseru kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam masalah kita, maka mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Dan diri kita, iman kita pun didewasakan karena ada problem kehidupan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita memiliki dasar pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saya mengajak saudara-saudara, saya tidak tahu apa pergumulan masalah saudara-saudara hari-hari ini, tapi saya percaya yang saya tahu, kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah saudara. Jadi tetap, jangan kecewa kepada manusia, jangan kecewa kepada situasi, ataupun jangan kecewa kepada Tuhan. Tetapi mari mulai bersyukur, mulai libatkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam aktivitas kita apapun, mari kita libatkan Tuhan. Karena kita butuh Tuhan every day, anytime. Jadi kita butuh Tuhan tidak hanya kita memiliki masalah saja, tapi kita membutuhkan Tuhan itu senantiasa, kapanpun, dimanapun. Terima kasih teman-teman.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukacita, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.